Perhatian-perhatian, film channel Bogel Cinema akan segera dimulai. Silahkan siapkan minuman dan cemilan Anda. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan klik tombol lonceng. Dalamnya sini nggak dalam-dalam lubang kuburan apa karena pacunya semetet. Aduh, tiap hari kerjaan Aina cuma begini doang. Istirahat. Kalau ada Mas Boy enak kali ya, tapi sayang Mas Boy tidak pernah mau kalau Aina ajak ke kuburan. Mungkin karena Mas Boy malu kali sama mayat-mayat yang bergelimpangan. Mas Boy, Mas Boy, kamu ganteng. Coba kalau ada Mas Boy di sini, Aina senang sekali. Aduh, ngapain sih? Pocong lagi, pocong lagi. Kayak gak ada kerjaan deh. Aina pikir Mas Boy pocong. Iya. Ya ampun, yang teman ini ginian. Udah Aina bilangin jangan deket-deket. Aina takut, tahu gak sih? Aina udah belaga, berani-beraniin. Aina deket-deket. Ya ampun. Nakal nih, kecil-kecil juga. Terakhir ya, Aina bilangin jangan ngikut-ngikutin Aina lagi, ya? Tolong Aina dong, jaga perasaan Aina. Aina ini manusia, tahu gak sih lu dong? Kesel, awas lu. Pagi-pagi udah ada yang bikinin kopi. Ini baru namanya Adil. Habis nakutin kuntilanak minum kopi. Udah wangi banget lagi. Manis apa suka? Ada Mas Boy. Maafin Aina ya. Maaf, maaf. Kopi lu pakai kayaknya kurang gula. Biar gua orin gula. Ya Allah. Ini Mas Boy. Mas Boy, Mas Boy ya lu. Besek sampai.
bener lo. Orang tuh kopi campur pemer, kopi lu campur jigong. Tapi enak kan? Maafin ya Mas Boy ya, Aina hilang. Abis Aina tadi abis ditakutin sama kuntilanak. Eh, gua kesel sama lu. Makanya kalau mau tidur, lu belas kondodo lu copot dulu. Aina lupa Mas Boy. Udah lelah. Biasa. Oh iya, ada sedikit uang ganti rugi. Gua udah paham lu ngasih apa dong gua. Iya, gua kayak dulu nih berapa duit 12 ribu. Berarti gua harus ningkatin nih improvisasi rayuan gua biar dapetnya lebih. 12 ribu lumayan beli rompeknya kecoh bunting. Rupin lah nih lu rapin cepet muka gua. Eh Mas Boy, kalau pakai inian tuh nggak bersih. Buat apaan? Mas Boy pernah mandi kucing belum? Mandi sama kucing? Bukan, mandi kucing. Belum kan? Belum. Ya udah, makanya merem ya. Dari tadi gue udah merem. Mangga, silakan dilanjutin. Sanggup. Kok tak mau Mas Boy? Bukan lo begitu Mas Boy. Besek lo. Ibu Mas Boy. Udah, kayaknya gak kuat. Ngapain lo pegang-pegang gue? Ya elah kok, gue masih doain sama perempuan. Nambah iya gue. Yakin lo? Yakin. Emang kagak kelihatan dari bulu hidung gua tuh, panjang. Belum gosok gigi lo ya? Udah, 2 hari yang lalu. Udah, ngumpul ya. Kako. Lo pikir gua punya toko di Glodok? Bukan begitu, gua mau jual handphone sama lo. Minat gak lo? Gua gak minat sama ini ya. Gua gak suka sama ini handphone. Gua mau kampus ya. Kok mincret lu ya? Ya udah kalau begitu nih, lu bayarin baterainya aja, masih kotak. Handphone gua juga ada baterainya. Kagak lu ah. Oh, tunggu lah. Ah, parah banget sih lu. Kotak aja dong kotaknya. Kotaknya gede, bisa buat nyimpen bini tetangga. Bagaimana? Lu tuh kebangetan ya. Orang-orang gimana-mana jual handphone itu udah semuanya. Jual bisa-bisa, kayak jual cabai lu. Gua buat ngapel kok, ntar malam mau beliin ses. Yalah, ini nih. Lu pacaran sama cewek matre sih. Tuh, jadi kayak gini lu, melarat. Lu jual aja tuh si Aina, laku di rongsokin nih. Ya kan? Resek lo. Lu pikir dia kapal bekas. Lu kiloin aja sekalian baru habis kulkas. Emang udah selalu pelit. Kribo. Kim, gue bingung nih. Sama, gue juga bingung. Lu bingung kenapa? Gue bingung karena lo dateng-dateng udah bingung. Jadinya gue ketepa bingung deh. Sialan lo. Gue serius nih. Yaudah, emang kenapa sih? Gue mau dideportasi dari rumah kontrakan gue. Ya terus, gara-gara apa? Gara-garanya, gue gak bisa bayar uang kontrakan sama 6 bulan. Ya ampun. Yaudah, lo minta dispenser aja lah. Dispensasi Google. Dispensasi. Maklum kebanyakan bergaul sama princess. Honin ya pak. Aina kayak para queen deh. Pemirsa di rumah, masukkan tepung sedikit, lalu
ambil satu buah telur cicak. Masih pagi, badan gue jigong buat anak kuburan, sibuk udah di dapur. Yang di TV-TV aja lo. Iya Mas Boy, Aina pengen kayak para queen. Nah, para queen, lu mau para penonton. Itu mah dari bisnis dulu. Lu mau ngapain ini? Biasa, ngaji. Kok ngaji sih? Udah tahu bikin kue. Nanya. Mas Boy, maaf. Apa? Ada nyamuk. Ya ampun, maaf Mas Boy. Ana nggak tahu. Udah kena telur aja gua, penuh vitamin. Bener. Aina. Terima kasih. Kamu cantik sekali pagi hari ini. Mas Boy jangan gitu dong. Aina kan nggak sanggup kalau Mas Boy puja-puja. Bulu ketekmu kayak akar sawah. Kumismu jarang-jarang, bagaikan binatang mau punah. Pecut rambut bergelombang, seperti lautan yang mau kering. Aino, oh Aino, Mas Boy, kau sungguh-sungguh permata di tengah. Makasih, Mas Boy. Gue udah paham lu bilang begitu sama gue. Makasih. Aina sangat tersanjung. Mau kamu bagaikan adonan bakwan. Tinggal gue jual di toko-toko. Makasih. Makasih. Princess, Nikel mana? Boy mana? Ih, gue nanya lo balik nanya. Lihat Nikel nggak? Lihat Boy nggak? Nikel mana? Jumpetin ya? Gak ada, aduh. Boy mana? Boy lagi di belakang tuh lagi nyatetin tong-tong dia. Tahu sendiri kerjanya apaan. Tukang utang. Ya, nggak usah lo jelasin, gue udah tahu kok. Udah tahu. Terus Nikel mana? Nanti kalau gue lihat, gue SMS-in lo deh, ya. Dadah. Alhamdulillah, akhirnya Aina nggak diikutin sama kutili anak. Ya Tuhan, makasih ya hari ini. Aina sangat beruntung. Oh, amin. Dia ngikutin. Aduh. Au. Kok kemari lagi sih? Aduh. Jangan ikutin Aina ya. Ayo. Sini aja ya, Aina mau kuliah. Nakal. Ini pacunya si Aina, harus sembarangan bekas gali kuburan. Botai. Kami masih botai ya. Bodoh amat. Pulang aja sih. Allah. Enggak masuk kelas. Ada sih. Tapi ntar setengah jam lagi.
semalam gue tuh downloadin foto-foto boyband kesukaan lo. Yang bener lo mana-mana. Yoi. Super Junior. Ya ini guru banyak. Jadi gak mau nih? Gak ada buat lo aja. Gue sih sukanya Super Senior. Perasaan gak mendung. Kenapa muka lo merengut ya? Oh. Ada apaan? Gue lagi bingung nih. Nah lo bingung. Gue disuruh bayar uang kontrakan yang gue tinggalin sama kakak gue. Udah 6 bulan lagi. Biasa aja sih. 6 bulan? Iya 6 bulan, tapi 6 ini kebanyakan jadinya. 6. Mana dong? 6 bulan? Iya 6 bulan. Emang sebulannya berapa? 525 ribu. Lu termasuk listrik sama air? Kagak, gua mandi di kali. Ya iya udah masuk. Banyak dicuciin ya? Bawel lah. Gua lagi bingung nih, lu bantuin gue apa? Biasa aja sih, kaget gue. Tenang deh Niken. Niken. Nanti biar Cecep Komarudin yang cari jalan masuknya. Ini udah masuk ke masalahnya. Sekarang yang harus jalan tuh jalan keluarnya. Maksudnya itu jalan keluarnya. Woi Cah, mau kemana lo? Putai. Tai. Lu pikir gua lubang bubur? Cewek kagak tau sopan santun lo, dikasih senyum malah begitu. Gila kali. Sejam. Tuh cewek gua tuh, kayak dia udah kangen banget sama gua. Sayang princess, hari ini makin cakep banget. Wajahmu makin mengkilap, kayak keramik baru dipel, bersinar. Diem aja nih, nengok dong. Ini Romeo dateng nih, Juliet nggak nengok-nengok. Ya iyalah gue marah. Cara gue nungguin lo di halte hampir 1 jam. Semua angkot yang lewat tuh sampai suit-suitin gue. Gue tuh artis boy, seleb. Masa iya digodain sama supir angkot? Gue paham, tapi lu kagak paham. Nih gue tahu apa yang lu mau. Gue punya jimat mantep. Abang punya 2 lembaran, 100 ribuan. Asli dari Bank Indonesia, bagaimana? Gue tahu lu suka lu. Kalau kayak gini caranya sih, Princess udah gak marah lagi kok. Iya bener paham gue. Sering-sering aja. Sering ntar. Jadi makin sayang. Pastinya. Tuh, Jira, ada apaan tuh? Ketai. Tapi gue mesti mastiin nih. Gue mesti cium yang dalam nih. Beneran tai. Apaan tuh? Duit? Bukan, kos kaki. Lo udah tahu duit, pakai nanya. Oh, gue pikir kutang nenek-nenek. Kutang nenek-nenek. Eh, cari duit gampang ya? Gak usah cerita. Gue tahu, pasti lo tuh habis ngamuk kan tuh di dompetnya si boy. Bener banget tebakan lo. Gila lu ya. Pacaran sama boy kerjanya morotin terus. Nah batunya tau rasa nanti. Biarin aja. BTW
kenapa bisa ada tai di jidat lu ya? Siapa yang berak di situ dah? Tahu, gua aja bingung. Tapi untung, gua tahu ini tai. Coba kalau tadi gua sanggap lembab, niatnya mau gua begini-begini. Untungnya gua pinter, kagak ketipu. Aduh, ya kan? Lu bener-bener pinter lu. Iya dong, gua tahu gak ketipu. Bersihin tuh tai, biar muka lo gak banyak tai. Bau tai lo, tai. Ngapa tai mulu? Gua cuci tangan aja. Ngapain lo nyantik-nyantik? Lo pikir ujian? Ko, punya lo gede ya ko? Ya, gak terlalu sempit lah di celana. Buatan luar negeri ya? Yoi bos. Mantap. Sukhoi Rusia. Ko, gue boleh pegang gak punya lo? Hah? Buat lo mah boleh-boleh aja bos. Bener nih. Tapi lo jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Soalnya gue gak pernah pegang kayak begituan. Yaelah, rahasia dijamin. Bener ya? Iya. Tapi pelan-pelan ya. Iya ya boy. Pelan-pelan. Ah, pelan-pelan boy. Geli ya? Soalnya bisa getar-getar dia. Widih. Enak gak? Bener boy. Gede. Yoi. Ini bisa kamera, bisa 3G, bisa GPS, bisa internet bos. Oh mesti beli yang kayak begini. Pesanin aja handphone lo kayak gue. Iya bener-bener. Nih boy, gue balikin. Gue mesti beli pokoknya. Gede boy. Boy, ngomong-ngomong tuh semak belukar rimbun banget. Bisa gue ngadu di buahnya. Hutan Amazon. Widih, buat nyari anak onda. Biasa, rumput tetangga lebih indah dari rumput sendiri. Bener-bener. Coba gue punya lu. Sepi, semrawut. Biasanya punya itu tuh ya. Bencang. Oke boy, kalau begitu ntar gue nyampe rumah gue terbeli popo biar lo buat biar gondrong. Gue pulang. Tawa aja lo. Eh, emang apa hubungannya bulu kejantanan gue sama masa depan? Ah, dulu sekolah nih, makanya gurunya juga jangan ikut lu makan, jadi sok pinteran. Udah, gua lagi puyeng nih, bikin kesel gua aja lu. Bener-bener puyeng 7 keliling, 7 tanjakan, 7 kiteran nih gua. Capek dong lu. Eh, emang lu doang lagi pusing? Kenapa? Lu juga lagi galau. Game 747L, galau. Nah, emang kenapa? Nyambung gua ya. Emang kenapa? Gua mikirin gitan mulu nih. Kenapa dia? Gua juga puyeng ya, lu jangan mikirin dia. Niat muka lu aja tuh bikin gua pusing, pengen muntah. Segala ke kampus, helm kagak dicopot. Gua ciprat. Dasar sarap. Ceko, alias Ceket Komarudin. Eh, Ceko. Nih Aina bawa broncong, brownies, ala pocong. Brownies bencong kali.
Masa bener-bener sepedang sih? Ini bikin Aina loh. Moga sebelum Aina buka kantin. Kagak. Suka begitu ah. Kemarin gak inget ya. Waktu di kamar mandi. Oh mandi? Ngapain di kamar mandi? Aina mimpiin lo. Serem, besar. Lihat pocong kali. Iya, pocong. Tapi gak pakai kain kapan. Serem. Benar kali. Ceko sekarang udah gak suka ya sama Aina. Eh Aina, apa? Aina tahu nggak sih sebenarnya ya, Ceko tuh bukan takut, tapi Ceko malu. Ini kok Ceko jadi bences sih? Ih, geli deh kalau laki-laki kayak banci. Maksud neraka lu. Aduh. Ipin. Upil ya? Bukan. Siapa? Ipan. Kamu? Badim. Oh, Ipan Badim. Yang pemain tinju itu ya. Serem. Mas Boy. Eh Banci, lu pikir ini terminal, lu jualan begituan? Udah tahu kan kagak boleh jualan tuh di sini. Ih, ini kan cuman kerjaan sambilin Aina. Sambilin sambilan. Ya, namanya juga wanita, jadi nggak bisa ngomong sambilan. Aina, taruh wawancara ya. Oh, boleh. Kamera, kamera. Siap, tuh lihat artis. Pasti, bener ya. Wah, ada pokoknya. Dah, Mas Boy, nanti anterin Aina kantor polisi ya. Aina ketilang. Kagak, gua kagak mau urusan. Kalau hal-hal yang berbau penjara, lebih pas tuh lu. Muka lu tuh kayak pispo penjara. Mas Boy, bisa aja orang muka Aina kayak gembok penjara. Agak mau gak? Gak mau. Kalau gak mau, ya udah. Sekarang bayar utang Mas Boy sama Aina 500.000. Oh, Aini. Gue pengen jujur sama lo. Kenapa sih Mas Boy? Lo hari ini cantik banget. Semok. Ih, Mas Boy, udah deh. Wangi lo kayak kuburan baru. Aduh. Minggu lo. Bisa geter-geter banget. Ini Mas Boy. Pokoknya lu bak bidadari yang turun dari kamar mandi. Ini gak sanggup. Aduh, lu mancung banget. Ih, Mas Boy udah. Ini Mas Boy nih. Ini Mas Boy. Udah Mas Boy. Ya ampun nih Bobby, artis banget. Ih, Mas Boy. Kayak artis film kartun lo, Mas mantep. Oh, ntar malam kita jalan ya. Ah, mantep. Tuh jagain pantat biar gak kemana-mana. Oh, Mas Boy bisa aja. Berondong, berondong. Rahasia cepat kaya secara mistik. Buku apaan lu? Aneh-aneh aja lu. Ah,
lu mau kaya gak? Beneran apa itu lu bisa kaya lu baca begitu? Ya. Setau gua mah mau kaya mah kerja. Katanya mau dapetin princess. Iya. Ya enggak. Coba mari-mari gua baca. Di sini dia bilang kalau kita moto orang yang mati akibat sumpah pocong, rezeki kita bakal ngalir terus. Ini bener. Tapi nyaron mati sumpah pocong gimana ya? Masih hidup mangga dua ya di kuburan. Aina. Iya, dia kan kan gali kubur ya. Ya udah, lere dikit aja dia kan suka tuh sama lu. Buang dia kalau ngelong rayu. Demi princess. Iya. Ntar gua rayu dia ya. Oke, diatur ya. Oke. Daripada iseng nggak ada yang makan, Aina makan ah. Lihat kuenya, bentuknya aja bagus. Dah, Aina makan sendiri. Bagi dong. Bagi barangan. Pacang ah. Aduh, siang-siang pakai dateng. Ini main pakai baju pink. Aduh, abis luehan ya. Luehan. Haloen. Yuk. Pergi. Pergi. Pergi dong. Pergi. Ya Tuhan, Aina ngimpi. Honor lagi. Honor. Horor. Ya ampun. Aina kan mantap sini. Aina lapar deh. Anak
Ceko bikin Aina jantungan aja. Untung Aina punya penyakit. Kok penjantungan? Untung. Aina lihat apaan sih barusan? Ada kunti. Kunti? Masa tengah hari bolong ada kunti? Iya. Masa gak percaya sih? Emang Aina tukang bohong? Sebentar, Aina ada telepon. Cie, pacarnya ya. Bukan. Loha. Iya, Kang Asep. Iya, Aina lagi ada di kampus. Biasa, Aina kan harus belajar. Kan Kang Asep tahu sendiri, Aina di kampus udah 12 tahun. Gak lulus-lulus. Ada apa sih? Hah? Ada mati. Terus? Masa Aina harus dari kuburan malam-malam sih? Ya udah, gini aja, suruh besok aja dia meninggalnya, ya. Dan sekarang repotin deh. Iya. Galak amat sih. Terus? Matinya itu. Ya udah deh, ntar Aina jalanin deh tugas nih. Iya. Dah. Ya. Ada apa sih? Kayaknya seru banget. Seru gimana? Aina ada order. Cuman dari lubang kuburan. Tapi Aina tuh malas sebetulnya. Kenapa malas? Serem. Ini kan malam Sabtu. Aina tuh pantangan kalau gali kubur malam Sabtu. Hah? Masa pantangan hari Sabtu? Ya nggak tahu. Apalagi sebab kematiannya ini orang, kata Kang Asep habis kena sumpah. Sumpah? Iya. Sumpah apaan? Sumpah pocong. Masa sumpah palapa sih? Serem juga ya. Ya, makanya Aina serem. Biar Ceko sama Boy yang temenin Aina di kuburan gimana? Yang bodong. Bodong? Yang bodong lagi. Yang betul. Benar. Ibi Ceko. Aina yang cantik, bisa kita mulai gak wawancaranya? Emang buat apaan sih Aina pakai diwawancarain? Aina kan bukan artis loh. Iya sih. Ini kan buat tugas akhir kuliah gue. Gue mesti ngejelasin mahasiswa yang melakukan kerjaan sampingan untuk biayain kuliahnya. Oh, skripsi. Pinter. Bolong dong kalau begitu. Bolong. Bilang. Oh, bilang. Jadi gini. Sebetulnya sih Aina gak mau kerja seperti ini. Apalagi orang-orang kan tahu Aina ini kan wanita. Masa sih ada wanita jadi penggali kubur? Kan bukan muhrim. Ntar kalau Aina lagi gali kubur, ajak-ajak gue. Gue pengen lihat kegiatannya seperti apa. Kalau itu mah Aina terima kasih banget. Apalagi kamu kan ganteng. Oh iya deh, makasih Aina ya. Tapi kamu kan udah minta bantuan sama Aina. Aina minta dong satu pertolongan sama kamu. Cipika-cipiki dulu ya. Cipika-cipiki. Belum mandi loh. Makasih Aina ya. Gak apa-apa. Isi ya. Aina, makasih ya. Udah. Iya, ada yang suka begitu. Aina telepon dulu, As. Hey,
ngapain sih? Tinggal datang-datang. Orang Aina belum masak. Duh. Sebentar ya. Sini Aina bisikin dulu. Ya. Aduh. Kalian ingat ya. Ntar di kuburan jangan macem-macem. Yes, tau gue mah di kuburan mayat juga cuma ini semacam tidur doang. Mayat bangun urusan lu kan yang bangun. Iya udah beres, tenang aja. Aina, lama banget sih, buruan dong. Hai. Astagfirullahaladzim. Gimana? Hai. Lembut deh. Wah, ciumannya. Jago, itu bukan dicium. Aina mau kemana? Aina tuh gak mau ke kuburan. Kok kotak amal segala? Ini kotak amal. Ini namanya buat make up. Itu kotak dandan sekaligus kotak sulap. Biar dia di kuburan bisa main sirkus sama mayat. Lu lihat aja, dia kelamaan di pemakaman. Mukanya keriput, kayak pinggiran ketek. Asem. Mas Bay, suka malu-maluin deh. Suka muja-muja Aina di depan teman-teman. Ah bro, pagi ya ntar. Capcus, capcus, Nek. Kenapa jadi kita sih yang bawa nih mayat? Cepetan kerja, lama amat. Aina, aku ganteng. Rekam ya? Boleh kalau merekam Aina. Bukan. Gak boleh. Itu bahaya. Karena ini mayat matinya itu kena sumpah pocong. Jadi gak boleh ya? Iya. Katanya kalau kita nyimpan foto mayat yang mati gara-gara supa pocong, kita bisa kaya. Bener. Sekarang bukain bantuan kamera gue. Yang sukoi. Koi. Depan mukanya. Ini udah dibilangin yang dipoto-poto. Banci. Kaya gitu. Terus ini rekam apaan dong? Ya rekam Aina dong. Huh? Aina kan artis. Mampus. Foto lagi. Cepat. Foto lagi. Untuk mantapnya. Lihat. Aduh. Gara-gara lu sih kecil. Jadi lambretor deh tuh. Beli pesawat sih. Kita kaya. Apaan tuh? Biasa. Palingan kuntil anak lagi pada demo. Ayo, kita buru-buru aja dari ini tempat. Mas Boy, sabaran deh. Aduh. Emang Aina lagi bikin sambal apa? Ih, dasar laki-laki. Anesean aja takut. Aina dong, bertahun-tahun gak pernah takut. Biar ini Aina selesaikan sendiri. Was dong, was. Ah, cepetan dong. Aina udah tahan gak cepat. Udah gak tahan. Ini berancir rese banget ya. Sabar ke Aina. Aduh, Aina udah gak tahan. Berak ya? Ismail pipir. Abar. Aduh. Besok nih. Banci kuburan.
ada apa-apa sih? Perasaan ada yang ngeliatin Aina. Siapa sih malam-malam kesini? Tahu, bukan ini. Sana, bentar. Selamat malam. Malam. Mau cari siapa ya? Gue sih cuma mau minta air doang buat radiator mobil gue. Soalnya radiator mobil gue kering, jadi mobil gue mogok di jalan. Oh gitu. Boleh-boleh, sini botolnya. Tunggu bentar ya. Oke. Kenapa lo senyum sendiri? Gak kok, keren lagi. Teman? Bukan, dia cuma minta air buat mobilnya. Mobilnya mogok, air radiatornya kering. Udah, sama. Ih, udah, gitu aja. Ah, lucu juga. Udah ya? Udah, nih. Makasih ya. Iya. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Oke. Ntar dulu. Perasaan gue kayak pernah lihat lo deh. Lo mahasiswi Bakti Bangsa ya? Benar-benar, saya emang kuliah di sana. Oh, pantas. Soalnya gue juga kuliah di sana. Oh ya? Iya. Oh gitu. Oh ya, nama gue Ceng. Princess, lengkapnya Princess Syahkila Raya. Indah banget nama lo ya. Kayak orangnya. Bisa aja. Oke deh kalau gitu gue cabut dulu ya. Oke. See you, bye. Dah. Yes. Nyabut lidu, susah banget sih. Kayak mau nyabut pemain bola. Oh.
panjang banget, kayak jembatan Suramadu. Mana pengen nangis, kayak film drama. Kayak ada yang lewat ya. Ilusi doang itu mah. Lumayan panjang, gua kumpulin buat bikin sapu biar kagak beli. Aduh, gua mau minum. Kayak ada yang lewat lagi ya. Perasaan kali. Ini pocong yang lewat tadi ya. Lu ngikutin gua aja lu. Ngikutin gua lagi kagak ya. Iya bisa kagak lu. Nanti pocong gak punya tangan. Minta maaf ya. Ampun ya. Pagi-pagi deh ngagetin orang. Gue ngeliat pocong. Mana? Gak apa-apa juga. Aduh, belum aja lo ngerasain. Yang namanya pocong itu gak ada. Kuntilanak itu no way. Murah. Lihat Aina, ingat pocong deh. Aina? Emang siapa lagi? Gak tahu Aina, pakai nanya. Kenapa sih? Kok kelihatannya kayak orang ketakutan? Tadi gue tidur sama pocong, nak. Dih, kok cantik-cantik? Mau sih tidur sama bencong? Emang gak ada laki-laki lain apa? Aduh Aina, pocong. P.O.
apa ini semua ada hubungannya ya sama pocong yang kita foto di kuburan itu? Sudahnya. Kenapa lu kok? Lihat pocong lu. Kuntilanak. Lihat belakang lu. Lebih serem itu mah dari pocong sama kuntilanak. Homo. Benci. Kenapa, Bos? Halo, coy. Perkenalkan. Gua Jaim, casting manager. Dan ini bos gue. Koya. Apaan ini? Siapa gue? Ah, bos sutradara. Oh iya, sutradara, asisten sutradara. Eh, cocok. Hidung sedikit enggak mancung, pesek enggak? Mau ngeker-ngeker kayak mau perang, Bang. Mau enggak main film? Shooting gitu, Bang. Iya. Iya. Kita bisa kayak Justice Bieber. Justin Bieber, Justin Bieber. Muka lu kendor. Kayak jalan dalam. Lo berdua nanti main di film gue. Film layar lebar. Bioskop, bioskop. Iya dong, bioskop. Tapi emang situ siapa? Ya ampun. Kan dari... sutradara, sutradara. Masih pakai dikasih tahu lagi? Nggak kenal. Sutradara terkenal. Paling tenar di keluarganya. Siapa? Siapa? Ya, bos Koya Pagayo. Oh, Pak Koya yang tukang bikin film hantu. Tahu aja kamu. Gue suka itu. Suka yang mana? Ya itu, Pak. Nih kartu nama. Kalau mau hubungin kita. Oke? Berapa duit tadi? Gua kasih lu honor 5 juta. 5 juta. Ah! Cucok, Bo. 5 juta. Makasih Bang Jaim. Iya, sama-sama, Dek. Pokoknya makasih ya. Eh, sebentar dulu. Sisa enggak nih? Buat Bang Jaim ya. Pulang ambil. Tergubrin banyak. Oke, hubungin ya. Jangan lupa datang ya. Eh, kok Pak Koya homo sih ya? Emang sadarnya banci. Om Koya homo ya? Akhirnya gue bisa bantuin Niken bayar kosannya dia. Nunggak 6 bulan. Gue bisa nraktir princess makan di mana aja yang dia mauin. Ternyata itu buku mistik ampuh. Mujarab. Kayak buat buduk. Let's go. Cium dulu. Mau ngapain kemari gak bawa bapak? Ingin pulang lagi sana. Salah betul lo. Abang kemari justru membawa berita yang gembira. Apaan tuh? Berita apaan? Abang bakalan main film. Aduh. Mungkin lusuh ya, boy, kayak bandit. Lo lihat dong badan lo kotak-kotak. Ini gue serius bener-bener. Lo tau gak nih film nih? Yang sutradarain siapa? Sutradara yang ngetop BGT. Namanya Koya Ayo-Ayo. Yang tahu juga. Namanya tuh Koya, Koya, Koya Pagayo. Koya Pagayo. Koya Pagayo makan kelas karbit. Yang keliling komplek kali yang pake kupluk. Bukan, ini Koya Ayo-Ayo. Dia katanya nih, kalau suka manggil pemainnya, ayo-ayo syuting gitu, ayo makan gitu. Makanya panggil Koya Ayo-Ayo. Kalau laki-lakinya sih kagak. Berarti kiamat besok kali ya? Di syuting? Kiamat-kiamat, ayo lu sok paham lu kiamat. Terus kita dapat apa? Tenang aja, buat Neng. Ada hadiahnya. Abang udah mempersiapkan. Ntar abang kabarin lagi. Muat. Halus banget kulit lu, Neng. Bener-bener ketanjakan. Sini.
Gua mau, bro. Ah. Malu, tau gue. Badan lu gede, tau gak? Wah, pas nih, eh. Ntar lo berdua jadi peran ini jadi ibu-ibu yang stres gara-gara berebutan berondong. Oke? Okay? Ntar lo berdua total berantem. Ye? Ngerti nggak? Ngerti? Oke. Okay. Sip. Standby. Padat dikit, oke? Okay? Tapi ngeliat lu, Tanjung Tralala Eke. Eh, ngaca ya. Nyotot balik manain. Tete tuh, ih. Oke, silent please. And action. Hah, lu tuh ngambil berondong gua, tau gak? Eh, yang ngambil om tuh, loh. Halo, dia tuh mau sama gue yang semok. Jelas-jelas ya, itu berondong datang ke rumah Eke. Berisik aja lo. Oke, cut. Kok grape, bos? Yang oke? Okay. Grape kan anggur. Bukan, yang oke okay, apaan tuh? Grape. Luar biasa kalian berdua. Cucok. Ini yang kita cari. Selamat ya, Nek. Selamat ya. Kita cocok jadi banjam. Lu ngapa ikutan jadi banci? Sorry, naluri, men. Naluri. Nek, gue punya sesuatu buat lo. Apaan? Tapi sebelumnya, gue harap lo mau terima ya. Iya, apaan? Bentar. Nih, kebetulan gue lagi ada rezeki. Ya, lumayan bisa bantu-bantu buat bayar kontrakan lo. Lo serius? Serius? Tapi kok kontrakan gue tuh 500 ribuan? Iya, gue tahu 500 ribu. Ini ada 3 juta lebih. Ya lumayan lah. Bisa 6 bulan juga kan bayarnya kan. Ini gak ada maksud apa-apa kan? Yaelah, gak ada, serius. Ini murni, gue cuma mau bantuin lu. Nah gitu dong. Cakep tuh liat duit muka lu. Kasih ya. Iya tante. Nanti saya akan ke rumah tante untuk melunasin uang kontrakannya. 6 bulan sekaligus tante. Oke. Okay. Ya, makasih tante. Jadi kain kafan. Jatuh.
kayak serem. Ya Allah, tolong dong yuk. Yang princess kemana aja ini? Kagak nongol-nongol di kampus. Abang udah cariin, udah ke loteng, ke toilet, kagak juga kecium baunya. Gue emang lagi marah. Rencananya malah gue mau marah 7 hari 7 malam. Marah 7 hari 7 malam? Udah kayak nangkep wayang. Dasar playboy kampret, pembohong. Semua uang yang lo kasih berubah jadi kain kafan. Pasti uang itu dapetnya gak bener kan? Udahlah, mulai sekarang kita putus. Putus? Hancur deh gua. Siapa lu, Boy? Kim, princess mutusin gua, Kim, secara sepihak. Nggak ngomong. Gua nggak rela, Kim. Boy, cuma gara-gara diputusin lu kayak gini. Biang kerok, kaset kusut, kompor meleduk. Gua tuh paling pantang dibusin cewek nangis. Malu nih sama body gue yang cihuy. Cihuy, lo stres kan lo diputusin? Stres apaan lo? So tau. Lo lihat tuh, sepatu lo tuh beda-beda. Jangan-jangan otaknya miring kayaknya. Untung otaknya miring, palanya ikutan miring gimana? Asal lo berdua tahu, gue ini tuh buru-buru dari rumah pengen ke kampus. Ngaku aja udah. Tapi begini nih, gue masih cinta banget sama si princess. Kesian tuh anak. Lihat apa lu? Cabut. Tar dulu. Kim, lo liat apa sih tadi? Barusan tuh tadi gue ngeliat. Lo yang semalam ke rumah gue kan? Kok lo ngeliatin gue kayak gitu? Masuk tanpa misi. Gue cuma mau ngucapin terima kasih doang kok buat semalam. Oh iya, sama-sama ya. Kalau nggak ada cara, jalan yuk. Boleh. Tapi tadi aku ngeliat pocong. Mana? Di sana.
ternyata dia beneran pocong, Kim. Aduh, kan gue udah bilang sama lo, jangan percaya sama orang. Hah? Pocong maksudnya? Duduk, duduk. Kita duduk, ngomongnya sambil duduk ya. Aduh, kita harus lapor polisi nih. Jangan, jangan. Biasanya tuh kita lapornya ke KPK. KPK kali? Bukan, ke KPK. Apaan tuh? Itu namanya Komisi Kepergok Pocong Katro. Aduh, udah ah, aku jadi pada ngaco kayak gini sih. Pokoknya gue mau urusan ini beres. Boy, Ceko, sama Donatus harus tahu dan harus tanggung jawab. Gue gak mau tiap hari kepergok pocong terus. Yaudah deh, ntar di kampus kita obrolin aja. Sebenarnya ada apa sih ngumpulin kita semua di sini? Kemarin aku ketemu Pak Ustaz, namanya Ustaz Najib. Oh, dia itu keluarga terdekatnya dari jenazah korban sumpah pocong. Katanya nama asli jenazah itu George Clooman, tapi yang gue heran kenapa dipanggil Aceng ya? Ya salam, jauh amat. Ini semasa hidupnya si Aceng itu sering banget dituduh nyolong kambing, tapi dia nggak ngaku. Padahal ya di situ ada warga yang pernah lihat dia malam-malam sambil gendong kambing. Tetap aja nggak ngaku. Iya, nggak bakalan ngaku lah kalau maling. Kalau maling ngaku, ya penjara penuh. Iya nggak masalah. Bener Mas Emon. Mas Emon. Aina. Tapi pada waktu itu warga nantangin dia untuk sumpah pocong dan dia tidak mungkin ya kayak gitu akibatnya. Ayam. Setelah dia 3 hari melakukan sumpah pocong, itu orang mati ketabrak kereta sambil gendong kambing. Lu pada tahu nggak? Setan yang gangguin kita itu pocongnya si Aceng. Oh, terus alasannya di neror kita apa? Ya kemarin sih waktu gua ngikutin si Aina ngubur, gue dibilangin sama orang, dilarang ngerekam atau ngambil gambar keranda apalagi mayatnya. Dan gue langsung matiin kamera gue. Sekarang yang gue tanyain ya, Ceko, Boy, lo berdua ada gak yang melanggar? Ah, gak mungkin lah kalau Mas Boy melanggar. Ya kan Mas Boy? Betul Mas Emon. Paling gue melanggar offset. Ceko, lo gimana? Iya, gue ngaku. Jadi waktu itu gue sama Boy sempat mau tertutup pocongnya Pak Aceng. Aduh, iseng banget deh. Ya, sebenarnya gue cuma ngetes chat mistik yang gue baca sama Boy. Iya sih. Katanya kalau kita ini pocong orang meninggal akibat sumpah pocong, kita punya rezeki bakalan ngalir dulus kali habis-habis. Masya Allah, tindakan kalian itu musrik. Percaya sama yang gituan. Anak getahnya tau rasa. Anak getahnya. Emang kita makanan. Terus-terus terbukti gak? Ya awalnya sih terbukti. Gue sama Boy dapat 5 juta jadi figuran artis dan sebagian honornya gue kasih sama Nick ya. Jadi uangnya lo kasih ke gue, uang akang dong. Pantesannya uangnya berubah jadi kayak kafan dekil. Oh, ini jangan-jangan bukan kafan yang pakai bungkus Pak Aceng lagi. Lagi sih lo, lain kali kakak kalau ngasih duit jangan duit haram, terus juga tanggung duit rupiah atau duit dolar. Iya sorry, gue minta maaf, gue juga nyesel banget kok, semuanya kan gara-gara si Boy yang ngajakin gue. Ya udah, mumpung kita ngumpul semua sekarang kita sama-sama cari polisinya aja. Tenang aja, pokoknya kalau daerah sini
Aina tahu semua. Gimana sih? Mama tuh tahun 45 loh. Jangan sebut-sebut. Tadde bangun loh. Aina, ini semua lo yang nguburin. Aduh, Mas Boy pake nanya. Kalau nggak ada Aina, semua mayat-mayat di sini ada di luar. Untung ada Aina yang galau. Aina umur berapa dong? Kalau masalah umur mah, bawa ceritanya Mas Boy ya. Tua banget. Pohon sengon berdiri, yang di ujung. Aina udah ada. Mateng di pohon lo. Bisa aja. Betul. Ngomong ngagetan. Sorry. Mas Boy, ngagetan. Ngagetin. Ih, gua kan kaget. Udah, gini. Mudah-mudahan nih ya, setelah kita ngubur handphone lo berdua nih, masalah kita kelar. Lo berdua mesti ikhlas ya. Iya. Iya Mas Boy ya. Mas Boy, handphonenya dikubur. Mas Boy yang ikhlas ya. Ntar Aina beliin lagi. Ijual Rianta, pepatah mengatakan nih, kalau manusia meninggal, ya kan dari tanah kembali ke tanah. Bener. Kalau handphone meninggal nih, dari godok kembali ke tanah. Bisa. Betul. Dan ada juga pepatah yang mengatakan. Apaan? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Oke. Bini sakit dahulu, meninggalnya belakang. Udah sini, handphonenya. Nah, teman-teman, sebelum handphone ini dimakamkan, alangkah baiknya kita berdoa yuk. Iya, harus berdoa. Selesai. Belum. Ya. Belum. Ayo berdoa mulai. Udah. Kok cepet amat ya? Kan handphone. Lu baca doa atau baca komik? Film ini tayang main cok jidat gue kali. Ih, Mas Boy. Gede gitu. Masih bercanda aja. Iya. Sebentar. Mas Boy. Aduh, bertenaga deh. Kasihan tuh. Sekian baru kali ya, kok bisa jatuh waktu terbang? Ayo tolong ya, sial. Malam. Kok begitu sih? Aina mau nolong kamu. Ya ampun, kok cebol? Pacang, bukan? Kuntilanak juga bukan. Coba. Aina tahu nih, pasti lo susah cebol kan? Udah. Pulang. Mas Boy kemana sih? Jangan nakal ya. Begini nih, kalau lulus sekolah.
Boy. Bolehkah aku menjemput? Gurunya ikut dimakan begini, sok kepintaran lu. Kawal lagi lu. Lu buat apaan itu? Ini loh Mas Boy. Aina lagi mau buat kue Bro apa ya? Kocok-kocok. Ini suka malu-maluin deh. Lu kan cantik. Lu cantik. Meredet. Apa bukan emang? Masa depan gua mau bulu kejantanan. Mas Boy, Aina gila. Oh ya ayo kalau koe pagayo mah itu Kang Las. Gua kasih tau lu, makanya kalau lu tidur tuh. Abu akan menyanyikan lagu di sana. Ya, bukan masalah, bagus.